Nah, tuh kan. Double blessing, guys. Si gitu loh. Forsik nih. Easy banget kan forsik di sini, guys. Bruno Bang, please, siap. Kalau kondisinya oke ya. Ntar dulu, guys. Kita lihat dulu rolannya. Wake up. Aduh, berarti kalau lagi battle kayak gini nggak bisa dipencet ya, rugi gue. Gue kira bisa, guys. Oke, kita coba ke archer ya. Archer ya. Ini gua enggak pakai dulu ya, guys ya. Itu commander skill ngapain, Bang? Bikin blessing, guys. Kalau kalian pusing buat nyari blessing, commander ini adalah solusinya, guys. Tapi cooldownnya 10 round. Gue nyari Moskop dulu dah. Moskop yang gue pengen blessingin. Bisa di cancel kan? Oke. Sorry ya, guys ya, agak patah-patah. Kalau agak patah-patah, sorry guys. Archer X superhero, Bang. Archer X superhero. Kalau ke superhero nya gue nggak janji. Kalau ke archernya gue coba. Habis menang ya, bajigur. Orang, guys. Ngeluarin nir soalnya. Bruno tuh masih agak lama buat dapetnya. So ini kita bentuk base sinerginya dulu ya, archer ya. Kalau superhero nya gue gak yakin buat nge-carry, jadi makanya kita fokus di archernya dulu. Mungkin nanti bisa archer abyss buat nambahin attack speed, atau enggak archer astro buat nambahin powernya retail. Cuma ini enggak akan ada attack speed kalau kita enggak masukin abyss, guys. Kayak dia boleh archer kayak dia. One one sama Moskop dah gue blessingin. Bagusnya sih ketika mungkin dapat blessing kedua, dipakai buat cari blessing kedua ya, guys ya. Ntar ini sengaja gue nggak pakai early. Kalau game pertama tadi kita pakainya early banget skillnya. Nah kan dapat. Nggak di retail. Kayaknya kalau Archer Astro udah keseringan ya.
original server aja ke Archer Astro. Sama efeknya. Nge-hyperin si retail paling. Ini kita coba. Ya kalau ketemu Brunonya di early ya kita langsung coba. Pakai guys. Ini. Begadang lagi bang, untuk malam ini aja guys. Sama mungkin malam besok kita mulai mungkin lebih awal. Semoga aja ini aja internet gue nungguin sampai jam 11 gue baru bisa. Agak mendingan. Ancur pingnya cu. One-one-nya mana ya kalau gue liat-liat. Cuma gak dibutuhin. One-one-nya gak ada guys. Ini aja masih nge-lag kan? Gak seru mah, event server. Ih, gue juga mikirnya gitu sih. Udah gak seru nih MC nih. Kelamaan update-nya guys. Bingung gue. Anjay. One one tuh, basing yang tuan one tuh. Kayak dia dah. Oke. Diron ini udah kita blazingin. Next level bisa masukin kayak dia. Gila, bintang 1 ada blazing, guys. Kita bisa masukin archer. Archernya mungkin ini ganti moskop aja, guys. Kapan sih bang update-nya bang? Gak tahu guys. Banyak main swordman, assassin 1. Oke, kita lebih ke BOD berarti. Assassin sama swordman-nya gak terlalu banyak, gak terlalu mendominasi. Chang'e naik level, masukin gini. Ini belum butuh. Moskopnya mana ya guys ya? Jarak serang Irithel kalau 6 ini. 6 apa? Archer itu jauh banget masalahnya, enak banget. Kalau kayak gini masih wadah rigido ya guys ya. Tanggung. Blessingnya sih ada ya guys ya. MM dulu bang, iya nih. Sambil hemat dulu ya, cari gue nih. Pasti. Tinggal masukin moskop sih, ganti si Hellcard. Belum ketemu satu archer lagi guys. Aduh, agak gimana ya. Nah, yang gini nama archer tuh. Nanti dah, balikin duit gua dulu guys. Terlalu banyak ini nih. Kalau menang kita buang dulu helpernya. OTW-nya ke 6K dia dulu. Kalau kayak gini gue nggak pakai si ini deh kayaknya guys. Nggak pakai si Bruno. Jatuhnya kayaknya nggak bakalan pakai Bruno guys. Habis kan nyala. Makin mantap sinergi kita. OTW-nya Abyss nih, tinggal masuk Tamus, nyala WM, nyala Abyss juga 4. 4 Abyss itu bakalan ningkatin 30% attack speed. So itu bakalan berguna banget untuk KD ya. KD juga kan nambah attack speed ya 12%, tapi punya syarat hero KD-nya itu ada yang meninggal untuk di sacrifice.
Menarik. Ngap, kayaknya sinergi superhero bakal di nerf soalnya terlalu OP. Emang terlalu OP ya? Gue masih belum tahu loh. Bagusnya kayak yang bagusnya di mana? Kasih tahu ya nanti abis ini ya. Bosan bang combo-combo lama. Ih, sama gue juga. Apa kita pensi aja main Magic Chess, guys? Bingung ya kombonya ya. Ketemunya itu lagi loh. Eh, dapat slot, guys. Nama Abyss, nama kayak dia, nama Archer bang. Siap. Dengan new efek ya. Archernya udah beda efek, Abyssnya beda efek, kayak dia masih tetap sama sih. Forsikin apa ya, kita ke WM juga guys. Berarti kita blessingin si ini Wanwan sama si ini Argus. Bintang 1 nih, Wanwan gak usah gue naikin level kali ya. Tapi gue pakai ini lagi guys. Tapi udah lengkap anjir Archer gue. Gak bisa guys. Udah lengkap. Berarti Argus aja dah. Argus ada blessing WM-nya kalau bisa. Kita bikin Argus double blessing. So ini commander mungkin bisa bikin forsik juga sih, guys. Easy forsik nanti yang ada. Bang sebut namaku, bang, biar mamaku bangga. Ridho Alamsyah, welcome brother. Salam dari Cilegon. Untuk sementara untuk archernya ya udah lengkap kayak gini dulu guys. Normal deh kamu. Sebut nama gua bang biar gua like. Bad boy welcome brother. Channel Sugumonosuk biasanya combo baru di OP-in. Sekarang pakai yang combo lama, sedih gua. Iya sedih gua juga guys. Sebenarnya sih bukan kombonya, maksud Ahmad Hidayat itu mungkin hero-nya. Kalau dari kombonya udah berubah banget guys efeknya. Increase attack speed, bukan ngurangin armor lagi. Maksud dia mungkin seperti itu. Anjay langsung di hide nama ID Mei. Kejembet dah. Ya mungkin keganggu guys, viewer lain guys. Salah menyampaikan pendapat, mungkin pendapatnya baik ya guys ya. Cuma salah menyampaikannya aja. Kayaknya Andre salah satu commander dengan skill bagus, tapi di counter sama satu commander yang sama yang, iya gak bang? Bener. Skill duanya itu yang bahaya. Skill duanya dia. Ketika kita banyak blessing ya, itu bakalan berimpact banget gitu loh kepada hero-hero yang kita yang punya blessing. Kena stun 5 second. Kalau dia sinerginya itu sinergi pembunuh cepat, kayak misalkan Gunner gitu tuh. Nah ini rugi banget kitanya guys. Pasti hero-hero hyper kita udah pada meninggal duluan yang ada. Oke, kita ada kayak dia lagi. Immortal boleh. Ini kayak dia lagi, kayak dia ini kita kasih ke Moskop. Ini immortalnya kasih ke Wanwan. Jungle of Love, Nature, Spirit. Kayaknya nggak butuh ya guys ya. Butuh nggak lo? Enggak kan guys. Untuk ke Nature jauh banget. So ini gue bakalan coba buang aja kali ya. Untuk nambahin red gua untuk dapat blessing selanjutnya daripada menyimpan gitu kan, sambil memperkuat yang lainnya nih. Nah bintang 2. Oke. Aduh, kenapa harus lag ya?
tolonglah, kita lagi semangat-semangatnya nih guys. Gini, gue pengen ngasih blessing ke si ini, si Zilong, pakai skill ini ya, buat gue bisa ngelepas si Luoyi gitu. Tapi di sini untuk kayak dia sendiri kan punya kristal ya, jadi chance gue buat dapet yang lainnya mungkin ada kali, lebih mungkin lah, lebih ada. Kayaknya gue nggak bakalan sih. Paling gue nyari Tamus aja kali ya. Gimana ya guys ya? Gak blessing juga dia. Benang satu aja deh. Belum kepake juga masalahnya. Si mending Argus sih, buat nyambungin juga ke WM. Atau mungkin ke irang lain aja, biar kita maksimalin abyssnya. Tamus, Tamus dulu dah. Tamus kan sama ya ininya. Cari Tamus guys, berarti di level 8. Nah, baru ya. Mus. Ini Tamus itu nanti udah bakalan bakalan ngewakilin kita guys untuk ngebentuk abyss. Kita kasih blessing nanti. Nah, kita kasih gitu ya. So nanti di slot 9 itu udah bisa triple seek. Syukur-syukur kalau masih kuat gitu ya, masih bisa nahan 10 round lagi, bisa tambah blessing lagi di double blessing Argus. Mungkin gitu kali ya stepnya. Menarik. Buang dulu ya frame-nya ya. Entah WM-nya apa kali nanti yang gue cari. Darahnya masih 100, apakah kita bisa guys? Canggungnya gak mati-mati. Dan harus down ternyata di round segini. Win track-nya 15-1 guys. Commander apa tuh bang? Commander. Udah dapet slot gua. Ini aja dah. Commander Andrea Alexandria. Argus aja ngap. Kalau Tamus takutnya dapat abyss lagi. Kalau dia dapat blessing, ini kok double blessing kok guys. Nah ini, so ini udah pasti gue giniin dulu. Terus ini ganti gini. Oh ini WM. Oke, dapat WM nggak apa-apa. WM abyss kan. Kata gue juga apa. Zilong ya. Tinggal dapat kristal art. Nggak bisa. Kalau dapat kristal archer, archer gue udah lengkap. Tapi sekarang bakalan nggak ada sih. Sekarang archer nggak nambahin attack speed ya. Jadi mau ditaruh di hero melee juga kayak Zilong kurang bagus juga. Ya mungkin kasih immortal aja. Nah ini yang megang item kopi. Sip. Bintang 3. Sip. Nggak megang astro juga nggak apa-apa. Kalau si Luoyi nggak butuh, gue nggak butuh bintang 2 di Luoyinya. Kita buang aja guys. Cakep, irital dari jarak jauh guys sekarang. Hmm.
naik level dulu mungkin ya. Satu abis lagi si Hellcard. Moskow pun masih bintang 1, kenapa gua gak ke Moskow aja ya? Bisa 666 nih bang. Iya makanya, kalau kita bisa nahan aja maksud gua. Tadi tuh yang 100 terlalu gede kalahnya. Jadi setara dah darahnya sama kita sekarang. Apa ke WM aja dulu? Kalau ke WM bisa nih, tinggal 1-2 ganti WM. Cepet 6-6 bang, sebelum tamat game-nya. Gila, tuh Esmeralda kuat banget anjir. Esmeralda kuat banget anjir. Nah, tuh kan. Double blessing guys. Si gitu loh. Forsik nih. Easy banget kan forsik di sini guys. Belum guys. Belum guys. Lupa. Kalau si Dirotnya memang harus masuk. Anjir mahal banget dah. Gak tahu dah ini gimana nih. Gue ngelepasnya irita lagi. Salah deh kayaknya. Semoga ada kayak dia ya guys ya. Waduh, sisa satu guys. Anjay. Gak ada kayak dia, gue udah ambil slot. Jalannya sih mungkin di bintang 3 sih ini guys. Aduh. Kok gak bisa dijual sih? Tengelek. Tuh blessing lu. Gimana ya guys ya?
tadi sih harusnya kayak dia, kalau ada kayak dia kan si itu bisa kita lepas. Lemes bang gak jadi 4CK bang. Hampir saja ya. Kita bikin 4CK pertama di Advanced Server. Nah ini salah satu menurut gue bakalan cocok buat bikin 4CK tuh ya pakai commander ini guys.